Baik, kembali dalam buletin Awani. Kita melihat kepada catatan jangkitan COVID-19 beberapa hari yang melepasi 20,000 kes setiap hari, dan pastinya kita melihat kepada mereka yang berada dalam kategori 1 hingga 5. Dan pastinya bagaimana untuk kita memastikan bahawa situasi dan juga keadaan Malaysia ini, adakah Malaysia yang diramal untuk cecah 28,000 kes hujung September ini, dan kita nak melihat kepada apa langkah dan juga plan seterusnya untuk pastikan kes ini dapat diturunkan dengan kadar segera. Jadi kita nak bersama ketika ini dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, melihat kepada tren peningkatan kes, beberapa negeri mencatatkan kes yang tinggi, terutamanya di Selangor dan juga Lembah Kelang, dan beberapa negeri lain turut mencatatkan kes melebihi daripada 1,000 kes. Bagaimana Datuk melihat kepada situasi dan juga keadaan COVID ini dalam tempoh beberapa hari ataupun minggu ke depan? Adakah kita menjangkakan akan peningkatan kes yang lebih tinggi selepas ini? Ya, ada beberapa perkara yang kita perhatikan. Ya. Pertama, kes yang tinggi pada masa ini, iaitu dalam hitungan 20,000, ini bermakna ada lebih kurang 2 atau 3 kali ganda kes di lapangan, di dalam komuniti. Bermakna kalau 20,000, ada mungkin 40,000 ataupun 50,000 kes di dalam komuniti yang kita tidak kesan. Ya. Yang kedua, kita lihat kadar kebolehjangkitan yang melebihi 1% di semua negeri. Yang ketiga ialah kadar positif daripada ujian yang kita lakukan. Saya rasa lebih daripada 10 hingga 12% sekarang yang positif. Dan perkara yang keempat ialah apa yang dikatakan penyebaran varian Delta. Dan yang kelima adalah faktor liputan imunisasi kita yang masih katakan lingkungan 30%. Ya. Jadi kita nampak bila semua kita gabungkan keadaan ini, maka kemungkinan untuk kita mendapat kes-kes yang lebih banyak, ya, kalau katakan mencapai 28 atau 30,000, itu adalah perkara yang memang dijangkakan untuk tempoh 1 minggu 2 ini. Ya, saya. Dan juga Datuk, beberapa perkara lain yang perlu kita ambil peranan adalah berkaitan dengan kapasiti rawatan di hospital-hospital. Apabila kes meningkat, kita tahu ada rawatan dan juga kuarantin yang perlu dilakukan di rumah apabila mempunyai simptom-simptom yang kurang dan juga yang tidak berat. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa kapasiti rawatan di hospital, di peringkat ICU dan sebagainya dapat diselaraskan dengan baik agar tidak menampung kapasiti yang berat buat masa ini? Ya, pada masa ini yang kita lihat kebanyakan kes, contohnya di Klang Valley, ya, kebanyakan kes yang memerlukan rawatan di hospital dan ICU itu ialah peringkat 3, 4 dan 5. Ini merupakan antara 5 hingga 10% daripada kes-kes yang berlaku lah yang dilakukan. Jadi apa yang kita perlu lakukan pada masa ini adalah untuk kita ujian kepada kes-kes yang bergejala, yang mana ada gejala, buat ujian. Kemudian jika mereka di peringkat 1 dan 2, mereka melakukan rawatan dan pengendalian di rumah. Ini penting, ya, untuk masyarakat tahu dan memantau. Dan sekiranya telah bertukar kepada peringkat 3, 4 dan 5, bolehlah dirawat di hospital, ya. Jadi yang penting pada masa sekarang inilah kerajaan memperkukuhkan perkhidmatan dan sokongan di dalam komuniti untuk kes 1 dan 2 dan untuk membimbing komuniti supaya mereka orang kata safe care dan safe monitor, ya, untuk memantau kendiri. Dan juga Datuk, kita melihat kepada angka-angka yang besar setiap hari melepasi 20,000 yang dicatatkan, dan ini menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat, tambahan pula dengan penularan varian Delta yang cepat merebak dan juga cepat berjangkit ketika ini. Bagaimana waspada itu harus ditingkatkan dalam kalangan masyarakat selain daripada kita seharusnya mempercepatkan program vaksinasi? Ya, dalam perkara ini ada dua perkara, ya. Pertama, sebenarnya bila kita memasuki fasa mitigasi atau mitigation, sebenarnya kita tak perlu tumpukan sangat pada kes-kes harian itu. Mungkin kita lihat daripada aspek moving average untuk 1 minggu misalnya. Dan yang kedua adalah untuk kita masyarakat dan juga pihak pengendali kesihatan
kita anggap bahawa jika kes itu bergejala adalah kes COVID-19 varian Delta. Jadi ini kita tak perlu test dan sebagainya. Kita bila kita menganggap bahawa ini adalah COVID-19 varian Delta, maka kita mengamalkan SOP-SOP sebagaimana kita menghadapi varian Delta. Kerana ini penting. Ya, varian Delta ada banyak dan kita memerlukan SOP yang paling penting terutamanya ialah dari segi ventilasi ataupun lamanya kita berada di dalam satu tempat yang tertutup. Ya saya. Datuk, kalau kita melihat kepada mungkin ada yang meramalkan bahawa 28,000 kes dicatatkan menjelang hujung September ini, tetapi untuk kita memastikan bahawa jumlah kes menurun dan jangkitan ataupun kadar kebolehjangkitan itu rendah, bagaimana untuk kita melihat kepada plan dan juga strategi seterusnya untuk memastikan keadaan ini dalam keadaan baik dan juga stabil? Ya, ini penting kerana sebagaimana yang dikatakan tadi, pertama kita untuk meningkatkan vaksinasi, ya, kita target lebih daripada 90% lah kalau boleh di kalangan penduduk. Kemudian kita mengamalkan SOP yang sesuai untuk varian Delta ni, yang mana mementingkan ventilasi, tempat sempit dan sebagainya. Yang ketiga, kita kena mengubah kepada bergejala, ujian dan pengasingan, ya. Jadi untuk kes-kes misalnya untuk kes kontak yang tidak bergejala, maka mereka bolehlah buat pengasingan sendiri di rumah, ya. Jadi dengan begitu kita dapat orang katakan mengurangkan beban di fasiliti kesihatan. Di samping itu kita dapat orang kata bila ada pengasingan sendiri itu, maka kita dapat mengurangkan jangkitan di dalam komuniti. Tetapi yang penting kita ingat bahawa kita jangan risau, jangan takut kalau kita buat sendiri, kerana hampir 90% adalah dalam kategori 1 dan 2. Ya, saya. Dan juga Dato' akhir sekali, setiap hari kita pastinya mendengar sama ada rakan baik, kenalan kita yang dijangkiti COVID-19 dan ada juga kes-kes kematian disebabkan oleh COVID-19 ini. Tetapi melihat kepada situasi ini, apa mungkin antara penyebab-penyebab utama contohnya yang melibatkan kluster-kluster tinggi, mungkin disebabkan kluster tempat kerja dan sebagainya, bagaimana untuk kita mengelak akan perkara ini daripada terus berlaku dan juga dapat mengurangkan kadar jangkitan itu mengikut kluster-kluster tempat kerja khususnya, Datuk? Ya, betul. Jadi pada masa sekarang ni kita fokus, mana kita komuniti dan kerajaan juga fokus pada kluster yang tinggi seperti tempat kerja, industri dan sebagainya. Kemudian kita mesti kita mengelakkan event yang besar-besar, perhimpunan, pergerakan, majlis yang besar-besar yang melibatkan ramai orang. Yang ketiga, kita kena orang katakan kalau kita berisiko, ya, sekarang banyak orang yang muda obes merokok, ada penyakit kronik dan sebagainya, kita mereka berisiko, lagilah kita kena mengambil langkah yang ketat untuk diri kita dan seterusnya untuk kita orang katakan cepat-cepat kalau kita telah berdapat penyakit dan kita telah orang katakan berubah kepada kategori 3-4 semasa kita di rumah lah, ya, saya.